好吃啊，你觉得还好吃？Soal kita selama 2 hari ini. Kegiatan 2 hari ini kita ada kompetisi untuk pre-event F1 A2O Bang. Jadi sebenarnya acara kita tuh kan nanti di 24 sampai 26 acara rangkaiannya. Nah, kita pengen bikin biar gaungnya makin kencang gitu Bang di seluruh Toba ini. Jadi kita bikinlah acara 2 hari ini, 18 dan 19, lebih kepada kompetisi yang melibatkan warga-warga lokal, kompetisi seni banyak tadi, tortor, band, kopi hari ini. Jadi sebenarnya lebih ke sana Bang, tujuan dan juga acaranya apa di 2 hari ini. Nah, khusus tortor semalam, apakah memang direncanakan yang juara 1 atau juara 2 bakal tampil di depan presiden di venue utama atau gimana Bang? Pasti Bang, kemarin aku pun udah info di panggung, juara 3, 2, dan 1 itu akan kita kasih privilege nanti untuk main di acara utama di tanggal 25 dan 26. Cuman susunannya aja ini yang kita tinggal nyusun. Juara 3 main di mana, juara 2 main di mana, juara 1 main di mana. Karena kan kita kan ada dua venue festival di sini sama venue utama di ring 1 itu kan. Cuman yang pasti memang 3, 2, 1 kita libatkan di acara puncak 25-26. Nah, selain ini sebagai pertandingan, apa juga harapannya kepada para peserta baik tari maupun band dan kopi Bang? Harapannya sih kita sih nggak muluk-muluk Bang, simple aja. Yang pasti di sisi kita untuk membantu memang acara F1 H2O ini makin hype-nya, gaungnya makin terdengar dan juga nanti membantu untuk orang-orang tanggal 24 sampai 26 ini memang banyak yang datang ke Toba, otomatis membantu juga warga sekitar Toba. Tapi kalau untuk secara pesertanya, kita juga pengen melibatkan mereka Bang, itu aja intinya sih, pengen melibatkan mereka. Kita tahu talent-talent di Danau Toba dan sekitarnya ini kan banyak banget. Aku ngobrol sama orang-orang sini juga, wah bahkan nih kurang sebenarnya kategori tari, band sama kopi, masih banyak yang lain sebenarnya. Cuman kita press, kita diskusi segala macam, akhirnya keluarlah 4 kategori ini. Jadi sebenarnya kita juga pengen mengajak mereka untuk mengeluarkan lah talenta-talenta mereka.